One Sustainable Innovation for One Institution merupakan salah satu program dari Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi dari Ibu Dewi Sartika Amin. Dalam pertemuan kali ini, dihadiri Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi, Kabid Dinas Kominfo, dan para inovator Nastain Gasba Distrik Koordinator Kompak Rabu 17 Juli 2019 berlangsung di Ruang Asisten 2. Dengan terciptanya One Sustainable Innovation for One Institution ini, diharapkan dapat memfasilitasi dan mengawal inovasi, serta memotivasi inovator di setiap organisasi perangkat daerah, agar seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD ini dapat melakukan pelayanan publik dengan cepat, efektif, dan efisien. Dalam pertemuan ini, diharapkan inovasi yang sudah dimiliki oleh Pemda dapat berlanjut dan selalu meningkatkan pelayanan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana supaya inovasi yang sudah ada yang dimiliki oleh Pemda dapat berlanjut seterusnya? Karena walaupun bagaimana namanya inovasi yang memang sudah terimplementasi, diharapkan itu dapat selalu ditingkatkan demi untuk peningkatan pelayanan publik. Misalnya kami dari Litbang itu sangat mendukung, karena roh Litbang sendiri itu bagaimana untuk penciptaan atau pelaksanaan inovasi itu sendiri, untuk selalu ada, untuk selalu terngiang atau ada di ASN dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Untuk One Innovation Sustainable, sebagaimana juga kita ketahui, memang terkadang ada inovasi karena sesuatu hal bisa tidak berlanjut, dan kita di Litbang dengan adanya One Innovation kita akan mengawal OPD-OPD tersebut untuk tetap eksis inovasi yang mereka ciptakan atau mereka yang selama ini mereka dari ASN-nya mereka untuk tetap berkelanjutan demi untuk suksesnya penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kewenangan OPD masing-masing. Bupati Pangkep Haji Samsudin Ahamid sangat mendukung program yang dilakukan Balikbanda dalam pelaksanaan inovasi tersebut. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Wahyu Yusuf, Pangkep TV, mengabarkan.